Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, inilah tutorial cara pot peserta di aplikasi Lazada. Dan pastikan teman-teman telah mengunduh aplikasi Lazada di Play Store ataupun App Store ya. Kalau sudah di-download, langsung saja kita buka. Ini adalah tampilan pertama di aplikasi Lazada. Cara portnya cukup simpel. Pada bagian atas ini, klik aja. Terus, primary key-nya adalah DA spasi 5. Tinggal teman-teman cari. Dia otomatis ke tampilan baru di tampilan Dangdut Academy 5. Jadi teman-teman, di sini ada jumlah pot yang kita dapatkan per harinya, atau setiap 6 jam kita memperoleh 5 pot. Kemudian cara ngepotnya, di sini terdapat 6 grup di mana setiap grupnya terdiri dari 4 peserta. Seperti contohnya di grup pertama ada Ebi Bima, Dingling Wajo, Muji Barito Kuala, dan Wiranti Gorontalo. Langsung kita pencet, jika jagoanmu adalah Ebi maka kita pencet yang Ebi. Ini adalah jumlah pot yang kita berikan, maksimal 5 untuk setiap 6 jamnya. Kalau mau pot yang peserta yang lain, cukup berikan 1 untuk Ebi pot. Oke, pot telah berhasil. Kemudian silangkan. Kalau mau cari jagoan yang lainnya bisa. Kita kembali. Kita cari di grup kedua. Di grup kedua ini ada Vela, ada Ica, ada Lala, dan ada Yadi Barabai. Kemudian kalau nggak ada di grup 2, di grup ketiga kita cari lagi. Di grup ketiga ada Jaya, ada Lili, ada Rindi, dan ada Palen. Kita pot lagi di Palen Pamekasan. Kita berikan 1 pot. Pot. Dan poting telah berhasil. Kita silakan kita cari lagi. Grup keempat ada Afan, ada Hasbi Goa, ada Isman, ada Sri Depi. Kita pot Hasbi. Pot telah berhasil. Kita pot lagi Sri Depi. Tersisa 2 pot lagi, kita berikan 1 untuk Sri Depi. Poting telah berhasil. Di grup kelima ada Rahman Bogor, ada Salwa Lebak, ada Tina Sopeng, dan ada Pini Cianjur. Di grup ke-6 ada Arfan, ada Bunga, ada Caca Padang, dan ada Mardon Rokan Hulu. Nah, jadi itulah teman-teman cara poting di aplikasi Lazada. Sesimpel itu kan? Nanti setiap 6 jamnya ada 6 pot gratis lagi dari aplikasi Lazada.